Halo sahabat rebahan, sistem pendidikan yang baik yang dimiliki sebuah negara merupakan jaminan atas kualitas sumber daya manusianya, termasuk tingkat kecerdasan masyarakat negara tersebut. Berikut 5 negara yang memiliki penduduk cerdas di dunia. Sebelum kita lanjut, untuk sahabat rebahan yang baru bergabung silakan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng di bawah, agar sahabat mendapatkan update terbaru dari channel ini. Dan jika sahabat suka video ini silahkan bagikan agar lebih bermanfaat. 1. Jepang. Negara ini memiliki penduduknya paling cerdas. Jepang layak masuk di urutan pertama. Dalam laporan yang dipublikasi World Population Review pada 2019, IQ rata-rata masyarakat Jepang adalah 106,49. Tingginya IQ yang dimiliki masyarakat Jepang dikarenakan memang kualitas pendidikan di negara itu sangat baik. Hal tersebut sudah diakui dunia internasional. Para pelajar di Jepang, terutama mereka yang berusia 15 tahun, sangat cakap dalam bidang sains. 2. Taiwan. Masyarakat Taiwan, rata-rata memiliki IQ 106,47. Berbeda tipis dengan Jepang. Hal ini menjadikan Taiwan sebagai negara tercerdas kedua di dunia. Melansir laman Kementerian Pendidikan Taiwan, disebutkan bahwa siswa bisa belajar selama 20 tahun, mulai dari pendidikan dasar hingga jenjang doktoral. Sementara itu, periode wajib belajar siswa yang dianjurkan adalah 9 tahun. Selama mengenyam pendidikan, pemerintah semaksimal mungkin menyediakan berbagai macam kursus demi mempertajam kemampuan siswa. Selain memiliki kurikulum reguler, pemerintah Taiwan memberikan kelas praktis. Melalui kelas ini, siswa diberikan pemahaman terkait pendidikan kejuruan, hingga mudah meniti karir usai lulus sekolah. 3. Singapura, di posisi ketiga. Singapura yang rata-rata IQ masyarakatnya adalah 105,89. Sistem pendidikan di Singapura bisa dikatakan unggul, karena pemerintahnya lebih menekankan pada peningkatan kemampuan keterampilan dan kecakapan dalam penyelesaian masalah. Untuk pelaksanaan ujian, Singapura termasuk negara yang cukup ketat menerapkannya. Peran orang tua juga sangat terasa dalam mencetak generasi cerdas di Singapura. Sebanyak 70% orang tua di sana mendaftarkan anak-anaknya ke kelas tambahan di luar jam sekolah. 4. Tiongkok. Tiongkok menempati posisi keempat dalam kategori negara paling cerdas. Rata-rata IQ yang dimiliki masyarakat Tiongkok adalah 104,10. Mengutip China Edu Center, negara ini terkenal sebagai negara yang memiliki sistem pendidikan terbesar. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 10,78 siswa yang mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Hal itu menggambarkan betapa antusiasnya masyarakat Tiongkok dalam mengikuti pendidikan yang lebih tinggi. Investasi dalam bidang pendidikan menyumbang sekitar 4% dari PDB negara tersebut. Tidak hanya untuk siswa, Tiongkok juga memiliki sistem pengembangan tenaga pendidik atau guru yang sangat konsisten. Sebelum terjun untuk memberikan pengajaran kepada para siswa, pemerintah Tiongkok memberikan pelatihan dan pendidikan terlebih dahulu kepada calon guru. 5. Korea Selatan. Satu lagi negara dengan masyarakat paling cerdas adalah Korea Selatan. World Population Review mencatat, IQ rata-rata milik warga Korea Selatan adalah 102,35. Dalam laman World Education News and Reviews disebutkan bahwa 70% masyarakat Korea Selatan dalam rentang usia 24-35 tahun sudah menyelesaikan pendidikan tersier. Baiknya sistem pendidikan ini hanya salah satu imbas dari mantapnya transformasi dan kebangkitan Korea Selatan itu dalam kurun waktu 70 tahun terakhir. Itulah 5 negara yang memiliki kecerdasan tinggi di dunia. Jangan pernah menyerah untuk belajar, tetap semangat. Thanks for watching, see you next video. Jangan lupa subscribe.